Jadwal babak 32 besar, China Masters 2024, hari pertama, Selasa, 9 November. Pertandingan babak 32 besar China Masters akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Pertandingan di lapangan 1 akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan Yang Po Suan, Hu Lingfang, dengan Hiroki Nishi, Akari Sato. Rekor pertemuan, 0-0. Pertandingan di lapangan 2 akan dibuka oleh partai ganda campuran yang mempertemukan Chen Tangjie, Toh Ewei, dengan Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chan. Rekor pertemuan, 0-0. Pertandingan di lapangan 3 akan dibuka oleh partai tunggal putri yang mempertemukan Lauren Lam dari Amerika Serikat dengan pemain Chinese Taipei, Sung Shuo Yun. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Singapura, Loh Ken Yu. Pertandingan ini merupakan partai kelima di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 7-0, untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan Christie berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-13. Di babak 32 besar tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo akan melawan pemain India, Priyanshu Rajawat. Pertandingan ini merupakan partai ke-8 di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Chico. Di pertemuan terakhir mereka, Chico berhasil menang dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-9. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan sesama wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Pertandingan ini merupakan partai keempat di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Sabar Reza. Di pertemuan terakhir mereka, Sabar Reza berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-15. Dan di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, akan melawan wakil Malaysia, Aaron Chia, Soh Woyi. Pertandingan ini merupakan partai kelima di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, dan Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, baru akan bertanding pada hari Rabu, 20 November. Sedangkan Antoni Sinisuka Ginting, batal mengikuti turnamen dengan level Super 750 ini.